kawan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And welcome back to my channel. Oke kawan, assalamualaikum. So, kepada korang yang baru dekat channel ini, nama aku Iqmal Noh. Dan kepada korang yang dalam dekat channel ini, mesti korang dah kenal aku kan? Kan kan? Hey guys, first of all, aku nak cakap terima kasih kepada korang yang dah klik video ni. Dan kepada korang yang dah subscribe, like, comment and share dekat YouTube channel aku. Dan jangan juga lupa untuk tekan lonceng tong. Sebab kalau korang terlupa nak tekan lonceng tu, kalau aku ada upload video baru, nanti korang akan mudah terlepas. Tu jangan juga lupa untuk follow aku dekat all of my social media platform, dekat Instagram, dekat TikTok, dekat YouTube. Jangan lupa untuk subscribe. Okay guys, so kita tak nak mood yang ceria-ceria. Kita nak mood yang seram-seram. Sebab apa, hari ini kita kembali lagi dalam segmen noror. Segmen noror seram kita. Akhirnya seram kita dah upload video baru. Tajuk dia Alisha. Dan Alisha itu adalah girlfriend aku. Tapi dalam video ni je lah orang kata, mana ada aku ada girlfriend, aku tak ada girlfriend lagi, okay? So, akan react sama-sama. Tak tahu lagi cerita dia macam mana, tapi tajuk daripada seram kita ni Alisha. So, kepada korang yang belum subscribe lagi YouTube channel seram kita, korang boleh subscribe. Sebab semua konten dekat YouTube channel seram kita pun best-best. So, jomlah kita support YouTuber Malaysia guys. Woo! Sebab YouTuber Malaysia ni boleh bangkit lagi. Orang kata boleh ramai lagi, boleh maju jaya lagi. So, tanpa basa-basi, jom kita masuk dalam video. Tapi kenapa ada nama aku kat sini? Iqmal sayang. Ada nama aku? Iqmal sayang. Iqmal. Ada nama aku kat situ ya? So memang betul lah Alisha ni girlfriend aku. Memang betul lah aku ada girlfriend nama Alisha. Tapi dekat dalam ni je kawan ya, bukan dekat real life ya, dekat dalam konten seram kita ni je. Kau jangan pula, Abah Kemal, mana muka Alisha tu? Eh Kemal, aku nak tengok muka Alisha. Tak ada, tak ada, tak ada. Ini dekat konten ni je, kau jangan tanya aku pasal Alisha. Mana pula Alisha, Anisha, Anisha. Tak ada, tak ada. Ini hanya dalam konten ni saja. Bismillahirrahmanirrahim. Okay. You. Betul ke apa yang I dengar? You bertunang dengan Alisha? Sorry sayang. Amboi! Iqmal! Iqmal main kayu tiga ya? Tapi bukan Iqmal ni ya? Ni Iqmal no ya? Ini Iqmal sayang dalam ni ya? Dekat dalam ni maksudnya macam Iqmal ni dia ada girlfriend. Lepas tu dia pergi bertunang dengan orang lain. Kurang ajar kau Iqmal eh? Kau memang kurang ajar. Kenapa kau curang ni? I terpaksa. Sampai hati you. Dahlah Alisha tu kawan baik I. Family I yang paksa tunang dengan dia. Macam mana family you boleh kenal Alisha? Alisha memang rapat dengan keluarga I. Ayah dia kawan dengan papa I. Kalau ikutkan I tak naklah kahwin dengan dia. I nak kahwin dengan you. Oh, Iqmal ni buaya. Kenapa you tak tolak Iqmal ni buaya eh? Tak boleh. Tak boleh tolak pula. Kalau I tolak, habislah income I. Duit bulan-bulan ni pun papa I yang bagi. Oh, maksudnya si Iqmal ni, dia tak boleh nak tolak bertunang dengan si Alisha tu. Sebab kalau dia tolak, nanti dia tak dapat duit daripada papa dia. Faham tak? So, dia macam kawin paksa lah lebih kurang ni. Faham? Kalau I tak ada duit, bukannya you nak pun dekat I. Memanglah. Takkanlah I nak kahwin dengan orang miskin. Eh, eh, kau. Muka kau lawa sangat ke? Lepas tu I macam mana? Kalau you kahwin dengan dia, siapa nak tanggung shopping I lepas ni? Kau tanggunglah Zee. Pergilah kerja, pemalas punya perempuan. Ke you memang... Eh, perempuan macam ni gegam juga, ya? Kau pergilah kerja cari duit sendiri. Lepas tu kau pergilah shopping kenapa nak mengarah ke orang kan? 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 Korang, korang yang dekat rumah tu korang jangan macam ni tau. Kalau ada besar tau. Nak orang menanggung kau pula, pergilah cari kerja sana. Lepas tu dapat gaji, pergilah beli apa yang kau nak kan? Betul tak? I sayang you. Then? Buatlah something. Buatlah sesuatu. I cuba pujuk papa I. Okay lah. Oh, ni Alisha. Ni lah Alishanya. Yang chat tadi tu nama dia Shira. Yang korang ajar tadi, perempuan korang ajar tadi nama dia Shira ya. Okay. Shira, saya minta maaf tau. Saya tak tahu pula awak dengan Iqmal ada apa-apa. Diamlah kau.
kau saja kan? Aku anggap kau kawan baik aku tahu. Kalau aku tahu kau macam ni, aku tak nak kawan lah dengan kau. Saya minta maaf sangat-sangat. Ayah saya yang aturkan semua. Saya tak tahu apa-apa pun. Kau tak payah cari innocent lah. Padahal kau pun suka kan? Yelah, dapat kahwin dengan orang kaya. Dasar betina gila duit. Eh, ya betina gila duitan tu kau. Bukan si Alisha tu. Alah kau Syira. Dia yang gila duit lah. Betul dia salah korang pula. Syira? Kau tak payah kontak aku lagi. Aku tak nak tengok muka kau. Syira, saya minta maaf. Aku ditanya Kemal pula. Macam mana? Tak boleh. Okeylah. Tunggulah you. Jangan tinggal I. I tak tahu nak buat apa. I tak nak kahwin dengan dia. You tolonglah fikirkan something. I ada plan. Tapi ni atas you lah. Kalau you betul-betul sayang kat I. Plan apa pula ni? Kau jangan buat plan taik-taik pula. Lempang kau korang. Apa? Beritahulah. Kita bu... You serius ke? Yalah. You tak main-main kan? You sayang I? Mestilah. Tapi macam bahaya je. You tolong bawa dia je malam ni. Yang lain, biar I settle. Macam mana? You jahatlah korang. Janganlah sampai macam tu. Please lah, Ikman. You... Ikman ni tak akan buat, ya? Ikman lo tak akan buat macam ni, ya? Kurang ajar ni, Ikman mana ni? Siapa bapak engkau ni, Ikman ni? Engkau ni lo. Kenapa sampai kena buat macam tu? Atau you memang nak kahwin dengan Alisha tak guna tu? Dia tu gilakan duit you je. Yang gilakan duit orang tu kau. Yang kau nak salah kau orang tu kenapa? Okeylah. Ayah bawa dia je eh. Ya. Yeah. Bawa pergi mana? Alisha. So sekarang ni kita pegang handphone Alisha. Okay? So yang korang tengok sekarang ni kita pegang handphone Alisha. So Alisha tengah message dengan Ikmal. Hai awak. Busy ke? Eh, hai. Tak, kenapa? Kesian kan Alisha ni. Jom pergi makan. Sekarang ke? Macam dah lewat sangat je. Saya lapar. Jomlah. Takkan awak takut dengan tunang sendiri? Bukan. Ayah tak kasi saya keluar malam-malam. Awak janganlah cakap dekat ayah awak. Masa senyaplah. Sekejap je. Tak kesian ke dekat saya? Yelah. Tunggu sekejap eh. Okey. Saya tunggu depan rumah. Kita nak makan dekat mana eh? Macam jauh je.
tadi cakap sekejap je. Nak sampai dah ni. Saya sebenarnya ada nak cakap sesuatu pasal tunangan kita. Saya kesian dekat Syira. Saya rasa saya nak putuskan tunang kita lah. Kejap-kejap, nantilah cakap pasal tu. Kita dah nak sampai dah. Oh my god, weh, dia nak cakap nak putuskan tunang. Lepas tu nanti masa Syira tu, weh. Oh my god, selalu macam ni lah. Tapi kat sini macam hutan. Ada kedai ke? Ada. Okey. Eh? Syira? Saya nampak Syira lah. Dia buat apa dekat sini? Turun. Hah? Tapi kat sini hutan. Turunlah, kau pekak ke? Kenapa awak ni? Eh, semaklah kau. Nak aku heret kau ke? Kenapa bawa saya dekat sini? Kita orang nak bunuh kau. Weh, Alisha Mat Diti Insau sebelum dilempar jatuh gaung. Oh my god, weh, teruk betul kau dua orang. Oh, sekarang ni Syira dah kahwin dengan Ikemal. Faham tak? Lepas Alisha dah so diorang kahwin. Kurang ajar kau ya. Kau dah buat macam tu dekat anak orang. Lepas tu kau boleh kahwin. Kurang dia ajar kau dua orang ni. Ni tak balik lagi ke? Kau ofis lagi. Papa ai banyak bagi kerja hari ni. Dia pun baru siap. Kenapa tak tidur lagi? Dah tidur. Terbangun. Saya mimpi pasal kejadian tu lagi lah. Itulah kau buat macam tu dekat orang, pandai muka kau. Saya selalu mimpi Alisha minta tolong. Mimpi je tu. Dah setahun pun. Saya tahu. Tapi macam baru jadi semalam. Tak ada apalah. Kita pun dah kahwin kan? You relax je. Tunggu ayah duit balik dah ni. Faham? Dah pakai ubat? Belum. Pergilah makan dulu. Sekejap lagi ayah makan lah. You? Saya nampak Alisha menangis dekat dapur. Dia mimpi lagi ke? Tak. Ini betul-betul you. Saya nak pergi ambil ubat tadi. Nampak dia tengah menangis dekat dapur. You betul tak ni? Betul. I tengah drive ni. You, Alisha nak bunuh I. Alisha? You, I nampak dekat si belakang I. You, Alisha pegang pisau. You, you tolong I. Oh my god, you bergembang aku eh. Ikemal, ini Ikemal. Tolong saya! Ali! Polis menjumpai mayat Syira di dapur dan dipercayai
membunuh diri menggunakan pisau. Oh my god. Oh my god. Manakala kemadi temui maut dalam kemalangan apabila keretanya jatuh gaung.